Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini di Bandara Internasional Mangkabau, Sumatera Barat, insyaallah kita akan melepas satu grup jamaah umrah plus Turki AET Travel Indonesia PT Penjuru Wisata Negeri. Alhamdulillah keberangkatan kali ini insyaallah akan dipimpin atau dibimbing oleh Ustaz Aulia Rijal SCMA. Kemudian perjalanan ini akan memakan waktu sampai kembali ke tanah air selama 14 hari. Insyaallah kita berharap nanti jamaah merasa senang, nyaman dalam melaksanakan ibadah umrah, sehingga apa yang kita inginkan kepada jamaah yaitu mendapatkan umrah yang mabrur. Perjalanan kali ini sedikit berbeda, kita juga memberikan pengalaman kepada jamaah untuk berziarah ke Istanbul, Turki. Kita tahu bahwa di Turki ini berdiri dahulunya sebuah kekhalifahan Islam yang luar biasa, hampir menguasai separuh dunia ini dan menjadi kekhalifahan yang dikdaya ketika itu. Berbagai macam peninggalan sejarah kejayaan Islam termasuk peninggalan wasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Inilah yang kita harapkan, bagaimana nanti jemaah melihat peninggalan-peninggalan sejarah Islam, kemudian peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menambah kekuatan keimanan mereka, sehingga mereka kembali dengan membawa keimanan yang kuat untuk dilaksanakan di daerah masing-masing nanti insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.